Namun Mahfud menyebut terkait hal ini Presiden Jokowi tak mau melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pasal terkait penghinaan pada Presiden termasuk dalam delik aduan. Namun terkait hal ini, Mahfud MD menegaskan Presiden tak mau melaporkan karena dianggap hal yang kecil. Meskipun delik aduan, Mahfud menyebut kasus ini bisa berkembang ke bukan delik aduan jika kasus ini menimbulkan masalah di berbagai daerah. Kalau melapor bisa, tapi istana enggak ngelapor. Kalau delik aduannya harus Pak Jokowi sendiri yang lapor. Seperti Pak SBY dulu kan laporkan Egy Sujana. Karena tuduhan apa sih? Kalau enggak salah pemberian hadiah dari mobil dari Korea kan. Lalu Zainal Ma'arif juga lapor Pak SBY. Dihukum oleh pengadilan, dihukum. Ini Pak Jokowi enggak mau lapor. Karena bagi Pak Jokowi itu, remeh aja ngapain dilaporin. Artinya kalau istana mau melapor harus Pak Jokowi langsung, nggak bisa diwakilkan. Harus Pak Jokowi langsung kalau yang delik aduan. Iya. Ya.